Pemerintah Kota Jambi saat ini terus berupaya melakukan pembangunan dan pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Jambi. Salah satunya kawasan seberang Kota Jambi. Di seberang Kota Jambi, tepatnya di kawasan Olak Kemang, terdapat rumah baru yang merupakan peninggalan dari Pangeran Wirokusumo, yang saat ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang. Pemerintah Kota Jambi berencana akan melakukan pemugaran di kawasan rumah batu tersebut. Tujuannya selain dijadikan situs budaya Kota Jambi, rumah batu tersebut juga dapat lebih dikenal dan terawat. Wali Kota Fasya menjelaskan bahwa saat ini pihak pemerintah kota masih terkendala pada masalah pembebasan lahan, mengingat hingga saat ini pihak keluarga belum menyerahkan aset karena belum adanya kejelasan tentang hak waris dari kepemilikan rumah batu tersebut. Pemerintah kota saat ini tengah meminta pihak keluarga untuk segera menyerahkan aset. Selain itu juga pemerintah kota berusaha membebaskan lahan di kawasan rumah batu yang saat ini padat penduduk. Saat ini pihak pemerintah kota masih menunggu pihak keluarga untuk menyerahkan aset rumah batu tersebut kepada pemerintah kota. Rumah batu ini kan kita masih minta kepada pihak keluarga untuk bisa menyerahkan kepada kita, ya, supaya kita bisa bongkar. Namun nanti kalaupun hasil daripada kunjungan-kunjungan wisatawan nanti bisa kita distribusikan kepada pihak keluarga nanti. Bangunan-bangunan di depan atau di belakang rumah batu ini supaya rumah batu ini bisa terlihat dari jalan besar lagi, ya. Itu harapan dari kami. Suci Mahayanti, Jambi TV.